Ria Ricis mengunggah foto-foto liburan bersama sahabat dekatnya Marissa Magdalena dan Tri Atika. Ada 3 foto yang dipostingnya sembari menyisipkan caption manis soal persahabatan. Ricis mengungkapkan ingin selalu bersama-sama dengan 2 sahabatnya itu, meski nanti sudah menikah. Maunya sama-sama terus, udah pada mau nikah sih, tulis Ria Ricis di postingannya, Senin 21 September 2020. Dari postingan YouTuber 25 tahun ini, sahabatnya Marissa atau Caca justru menggodainya. Ia membeberkan kalau ada yang akan segera lagi mau naik pelaminan. Cie yang udah mau nikah, emoji jatuh cinta. Biarpun nanti udah nikah, harus terus sama-sama. Love gak mau tahu, tulisnya. Netizen yang melihat komentar Caca itu sontak jadi kepo, apakah Ria Ricis benar akan segera menikah? Mereka penasaran dengan calon suami Ricis. Selain itu, netizen juga menanyakan kapan pastinya adik Oki Stiana Dewi ini akan segera menikah. Nikah sama siapa dia? Emoji ngakak. Toh dari dulu gitu aja Ricis, komentar netizen meledek. By the way, Kak Ricis kapan nih kepelaminannya? Tanya netizen lainnya. Sebelumnya, Ria Ricis sempat meminta doa kepada netizen setelah kedekatannya dengan seleb TikTok Reza Suryaputra. Baik Ria Ricis maupun Reza Surya mengunggah momen kedekatannya di media sosial. Banyak yang mendoakan pasangan ini agar langgeng sampai halal. Hal ini ditanggapi oleh Ria Ricis lewat komentar di TikTok @riaricis. Doain ya. Keduanya bertemu awal mulanya dari Ria Ricis mengajak Reza untuk berkolaborasi di YouTube. Akhirnya keduanya pun makin dekat dan selalu terlihat bersama nih. Ricis dan Reza pun akhirnya sering membuat konten yang sukses bikin fans baper. Kira-kira Ria Ricis segera menikah dengan siapa ya?